Mau minta tolong, Pak. Enak ya kalau ngobrol sama cewek cantik ya. Tolongnya apa sih? Jangan Mau minta tolong tolong ini, apa sih namanya? apa? Apa? Enggak, mau tolong apa? Ih, malu-malu lagi. Ya biasa lah, Pak. Ini mau minta tolong, kan aku mau kayak surprisein Mas Nalan gitu. Jadi mobilnya tuh kayak cepet gitu loh datangnya gitu, Pak. Oh. Kira-kira bisa nggak, Pak? Kita mau bikin project apa? Oke teman-teman, kali ini kita mau ngikutin apa namanya? Ngikutin Alena, katanya dia mau ngasih surprise buat Nalendra. Kemarin Nalendra kan udah ke showroom mobil yang ada Pak Daniel lah, kalau showroom mobil Pak Daniel. Kita jauh dari rumah nih supaya nggak ketahuan sama dia. Dan mau ke sana langsung untuk mempercepat nih si Alena ini. Ngechat gini nih, ngechat gini bentar. Nah, dia nih. Bang Doni, iya, ngapa sih? Lagi kapan sih jadinya mobil? Bisa nggak nanti Donik showroom? Ntar PC aja direkam, boleh tuh. Oh, jadi sekalian buat konten, mudah-mudahan ini lancar dengan baik. Ya kan? Langsung aja kita ya? Aku cuma ngasih tahu itu doang sih. Ya kan, mudah-mudahan ini lancar. Ya? Sama nanti, sama nanti. Oke, teman-teman nih, kita udah nyampe tempat kemarin ya, ya. Next, oke. Ada Mas Gun di depan tuh. Langsung izin aja ya. Coba. Mas Gun. Hey. Halo, apa kabar Mas Gun? Apa yang mendadak-mendadak? Kaget gue kira siapa. Ini maaf ini mendadak nih. Tapi lagi ada rencana nih. Sebenarnya kesini mau minta izin. Apa tuh? Mau minta izin rekam video. Oh. Mau ketemu Pak Daniel. Pak Daniel ada sih di atas. Ini mau mempercepat mobil bisa nggak ya? Cuman kita kan sama anak-anak tim Nalendra nih kemarin mau bikin surprise gitu buat dia. Bisa nggak ya? Gua ngobrol dulu ke Pak Daniel ya, gua sambil ngecek juga tukang polesnya bisa lebih cepat atau enggak. Soalnya kan lagi dipoles, coating, jadi kan butuh waktu lebih lama, gitu sih jadi masalah. Yaudah, coba gua panggil lu si... Oh, sekalian dokumentasi ya? Oh, boleh. Nah, sip. Oh, berhitung sini ya? Si ya? Oke. Okay. An. Cuma bertahan kau jaga harus korang. Mending cari yang lain percuma sako saya. Namun nanti tidak bisa tipu sayang rasa. Cari lain takut beda lagi bagaimana. Yang mengerti nona mungkin yang lain tidak bisa. Buka hati tak segera. Bentar ya. Oke siap Mas Gun. Suara dia mana juga ada cintakan. Kenapa takut lagi di persimpangan jalan.
Lagi standby aja nih mas kan? Iya, lagi nyantai sambil nunggu-nungguin buka puasa. Boleh sesayang konona, semoga kita kan mampu jalani semua. Om, apa kabar? Aku dulu nih, om. Iya. Yang kemarin. Di gimbal nih, saya tahu nih. Gimana, Bro? Iya, ini sebelumnya nih. Aku mau pakai ini dulu biar, ada apa biar nih? Ngobrol. Oh, biar ngobrol. Di shoot ya? Di sini, iya. Aku sekalian dokumentasiin. Oke. Ini sebelumnya aku mohon maaf nih. Oke. Okay. Nah, aku minta izin. Aku kan ada rencana sama tim dari Nalendra nih. Yeah. Mau bikin surprise gitu buat dia. Itu bisa dipercepat nggak tuh? Gini deh. Kita kesini dulu. Okay. Saya coba ngobrol. Oke. Oh iya, sekalian aja nih, Pak. Ada... Duduk, silakan. Oke. Gimana, Bro? Duduk. Ini sekalian, Pak, ada yang mau ngomong sama Bapak. Alena, mungkin Bapak kenal kali ya? Oh, iya. Bentar. Suka nonton sih. Iya, ini mau ngomong. Nah, ini sebenarnya Alena ini yang mau bikin rencana ini nih, Pak. Nah. Aku udah ketemu Pak Daniel nih. Hei. Mana? Ini bentar. Iya. Wah, halo Alena. Iya, halo. Ya. Salam kenal, Pak. Ini yang Alena cantik yang di YouTube itu tuh ternyata. Iya, lo cantik lo. Aduh. Ya, gimana? Ada yang saya bisa bantu? Kok tiba-tiba nelpon? Apa? Apa yang saya bisa bantu kok tiba-tiba ada temennya datang kasih teleponnya ke saya? Gimana? Mau minta tolong, Pak. Enak ya kalau ngobrol sama cewek cantik ya. Tolongnya apa sih? Jangan tolong. Tolong ini apa sih namanya? Apa? Enggak, mau tolong apa? Ih, malu-malu lagi. Ya biasa lah, Pak. Ini mau minta tolong kan aku mau kayak surprisein Mas Nalen gitu. Jadi mobilnya tuh kayak cepet gitu loh datangnya gitu, Pak. Oh. Kira-kira bisa nggak, Pak? Cepetnya kapan tuh, kira-kira? Sore ini juga? Kalau misalnya bisa, ya alhamdulillah banget. Mau bikin surprise ya? Iya. Aduh, kamu mah dadakan. Ya kan saya harus... Gini. Sebentar saya akan coba cek orang-orang saya. Coba nanti dia akan ngecek ke bagian apa namanya, kan itu mobil lagi di coating kan perlu waktu. Oh, ya jadi ya saya perlu tanya sama pihak coatingnya ya, jadi kan mobil lagi dibersihin, dibagusin. Kalau ini sekarang dipercepat, memang sih kemarin kita udah ngomong kalau apa namanya disebut lah yang bagian kami, tolong jangan antri gitu, karena kan teman dekat. Memang sih kayaknya bisa. Yeah. Coba saya tutup telepon dulu, nanti saya akan telepon Mbak Anela lagi ya. Oh iya, boleh. Ingatnya bukan Mbak Anela, Mbak Cantik. Alena. Bisa banget, Bang. Iya. Bisa banget. Oke. Nanti saya telepon lagi ya. Thank you. Bun. Ini mobil kita yang Evoque. Yang udah dipesen ya, itu biasa nih. Kalau buat ini kan ada permintaan lagi, ternyata minta sore ini, Gun. Itu kan udah masuk dari... Udah 3-4 harian ya. 3-4 harian ya. Nah, dia mau minta bisa sore ini nggak gitu. Kemarin kan kita udah minta speed. Kita kan kemarin udah minta dicepetin. Coba bener bisa nggak? Kalau nggak sore ini ya kita bantulah mereka lah untuk acara Nalendra-nya kan. Kalau memang bisa... Paling tunggu sore ya. Oh, boleh. Gitu. Saya coba follow up dulu deh ya. Oke, segera kabarin saya. Tolong telepon dulu nih. Mudah-mudahan aja bisa sih, Pak. Ntar ya, Bro ya. Bisa, Bos. Mau nunggu nggak kira-kira? Ya boleh tuh. Ini bisa. Kami memang dari kemarin kita udah bilang tolong cepet, takutnya juga memang lewat. Nah, sekarang bisa sore. Ya udah kasih tahu Alena. Nah, enak. Ya. Aku pasti. Ya. Alena. Ini demi kamu yang cantik nih ya, buat hadiah Nalendra juga, buat di surprise. Tadi itu alhamdulillah bisa.
Alhamdulillah. Sore ini tapi ya, mungkin ini berarti timnya, temennya harus nunggu sampai sore. Nanti kita langsung kirim. Ya, kami lagi tunggu mau apa mobilnya dikirim ke sini. Oke? Oke, terima kasih banyak. Gun bisa ya, Gun ya? Mantap. Tuh. Tuh, staff kita udah bilang bisa. Ya. Oke, okay, thank you ya. Saya urusan sama temennya di sini ya. Nih ngomong dulu nih. Nih. Keberhasilan ini yang kita dapat. Rayakan. Ya, makasih banyak ya Pak. Ya, ya. Oke. Okay. Tuh kabaran lagi. Empat jam lagi. Sabar ya, nunggu ya. Kita ngopi dulu kali ya. Puasa. Bersama ku serasa bahagia, bersama Tom ucap janji setia, sutradara yang lain, 'cause you are my sunshine. Hebatnya badai telah Tom lewati, bersama kini menjemput mentari, warnai sapu hari, indah bagai pelangi. Genggam sapu tangan erat, jangan pernah ku lepaskan cinta. Karena ku sapu bahagia. Selingan ada cinta hadirkan bahagia, sa ucap syukur di saat hening sa berdoa, minta Tuhan jaga torang, tak ada kata pisah, kan terukir manis indah tong dua punya kisah. Ko sapung nafas terakan mungkin sa lepas, ko sangat berharga terasa banding dengan emas, karena ko buat semua jadi nyata, hanya ko yang hadirkan surga cinta. Tenangkan saya di dalam sunyi. Om Gibral, jadi ya mobilnya ya, sore ini kan sesuai janji kita, kalau bukan buat kalian sih, buat tim kalian, tim Nalendra, enggak lah. Yeah. Oke okay ya, udah bagus, udah siap, kita seput. Tinggal kirim ya bro, ini lagi tim kami lagi apa namanya, lagi beres-beresin, tanda terima, semua ya. Ini langsung dinaikin ke towing sana, okay, ya? Oke okay, okay, bro, ya, ntar kami urus. Hey Mas Nalen, apa kabar? Mudah-mudahan saya terus ya. Senang gak? Maaf gak bisa ngasih apa-apa. Cuma bisa kasih usaha buat Mas. Semoga Mas seneng ya. Soalnya kalau Mas senang, aku pun ikut senang. Nggak apa-apa Mas kalau aku nggak di samping Mas saat Mas bahagia kayak gini. Tapi insya Allah aku pasti akan di samping Mas saat Mas merasa kesusahan dan butuh seseorang. Maaf ya. Ini bukan gombal. Ya udah, selamat menikmati mobil barunya. Lakukan apa yang kau pinta agar hubungan berjalan dengan indah. Kau buat saya terlanjur cinta, saya rasa mati jika kau pindah. Layu ragu saya sulumpu, kau jauh jujur saya nitra mampu. Dekat melekat bersama dengan kau, hanya itu yang saya mau. Karena su terlanjur sayang, kau masih tetap terbayang. Iringi susah senang yang saya rasakan. Oh, oh. Karena su terlanjur sayang,
Udah yuk, An. Yuk. Udah. Mas Aldi udah ini. Udah ngabarin. Udah aman kita nih, bisa masuk nih sekarang. Ya, oke? Yuk. Karena su terlanjur sayang, su masih tetap terbayang. Dirimu susah senang yang saya rasakan. Dra. Dra. Woi. Dra. Dra. Woi. Ada tamu, Is. Ada tamu depan. Kamar. Woi. Ada tamu itu. Di bocah. Woi, tamu. Hir. Ini dia enggak baru bangun ini. Bentar lagi bukan. Ya. Woi. Tamu. Aduh. Kamera sih. Ya, tamu bentar, bentar. Tangi. Ih, payah bener. Ayo. Belum. Ayo, Bang. Ji. Susah. Ayo tuh. Tunggu nih, Bang. Cepet nih. Ditungguin dulu. Bisa pas ini. Iya. Ayo makan nih, metu sih. Yuk. HP. Yuk. Yuk. Cepat kau. Karena su terlanjur sayang, kau masih tetap terbayang. Dirimu susah senang yang saya rasakan. Pak. Karena su terlanjur. Kok di sini, Pak? Iya, mau kasih kejutan nih. Ada seseorang. Coba Mas Doni, siapa yang ini? Ya enggak, ini demi sahabat saya juga, Mas Nalendra. Karena dan rencana saya mau nge-vlog ke sana. Iya, memang cuman tadi pagi ada yang justru nelpon saya. Tadi Mas Doni yang kasih teleponnya minta ini itu ini. Gitu loh. Aduh, ngerepotin. Ini enggak? Kan pengen mudah-mudahan seneng, mudah-mudahan dikasih surprise sama seseorang. Oh. Saya sih cuman usahakan saja, cuman ada sesuatu yang spesial ya. Aku tidur tadi dibangunin anak, kenapa? Iya. Kan rencana saya kan nge-vlog sana langsung aku bawa pulang, enggak ada rencana towing-towingan. Ya kita mau kasih surprise karena permintaan seseorang sih. Repotin ya, Pak. Gitu. Enggak repot. Kita senang. Ini ada Mas Doni. Siapa yang itu kasih? Ayo dong, kasih dong. Kasih tahu siapa biang rencananya. Kamu itu pakai acara kayak gini buat apa sih? Buat apa sih, Mas? Enggak seneng ya? Kan aku pengen, malah aku mau nge-vlog kayak gini malah enggak jadi nge-vlog aku. Iya. Oh, Mas, kalian seneng enggak ya? Iya, seneng kok. Ini ngerepotin Mas Gun nih. Santai, misi sukses. Tapi ini enggak apa-apa, Pak. Tadi kami jadi dipercepat. Tapi hasilnya gimana, enggak apa-apa ya? Kira-kira. Kalau kita udah cek sih oke. Aman ya? Hasil maksimal, cuman untuk 2 minggu ke depan nyucinya pakai air aja. Nyuci pakai air? Iya, jangan pakai sabun. Nanti kusam lagi. Oke. Tapi setelah 2 minggu enggak apa-apa? Aman. Ini kamu gak mau pesen-pesen Pak Dhani nih, kamu repotin suruh kesini. Iya, mana-mana Mas Balen.
Halo. Misinya sukses ya. Ini kita ya, bikin tim. Makasih ya, Pak. Maaf banget kerepotin. Saya senang juga kok, maksudnya Mas Alendra juga jadi senang gara-gara ide kamu. Ya saya juga aku ngejalanin. Yang terpenting dari dia kok yang maksa-maksa. Nangis-nangis. minta tolong dong. Bisa banget Bapak ini, bisa banget. Maaf ya enggak bisa di sana, enggak bisa ngerayain. Saya harap kau jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau saya janjikan. Oh, kamu berarti tahu dari Instagram itu ya? Oh, yang sama Doni itu ya? Dikasih tahu Doni ya? Iya. Iya. Nah, berarti pelakunya si dia nih, si Kribo nih. Iya. Tersangkanya Kribo. Iya. Gagalin konten siap, aku vlog nih. Kasih lihat dulu dong. Nih, kamu tahu enggak ini buat apa? Buat tuh, apa? Buat masa depan kita. Bilang pada Tuhan. Boleh sesaya kenona. Semoga kita udah enggak usah gue, aku malu Pak Daniel diliatin. Papa. Apaan sih orang masalahin yang gombal. Pak Daniel makasih banyak ya, Pak. Thank you ya, thank you, sama-sama thank you. Iya, okay. Maaf ya ngerepotin. Emang aku suka ngerepotin memang. Memang sih tadi pagi dia suruh-suruh ya, Pak ya? Enggak sih, maksudnya mohon-mohon. Demi ini nih, sang apa nih? Sang pujaan. Ya udah aku ngobrol sama Pak Daniel dulu lah. Ya udah makasih ya kejutannya. Tuh udah datang. Ini buat buat kita nanti. Karena cinta gak bisa hilang, sabar deh ngasah, tunggu mau bilang. Biar kau jauh satra main silang. Cinta buat kau dong tak bisa tilang. Sebab saya janji kan menanti hingga kau suara. Gimana nanti pulang kampung kan bareng kan? Emang bareng? Iyalah, kan aku tunggu kamu aku di sini sampai tanggal 18. Oh, terus lu bareng nggak sama orang tua? Ya nggak bisa kan pengetatan, masih nggak bisa. Oh iya. Oke okay, ya. Ya udah makasih kejutannya. Tuh Pak Dani juga Pak. Tuh. Kamu harus berterima kasih banyak nih. Enggak lah, enggak justru. Beliau ini sibuk seharusnya ngurusin customer-customer yang lain malah disuruh ke sini. Terima kasih banyak ya, Pak. Kita senang kok ya, Gun ya, tim kita bisa berhasil nyenengin Mas Alendra. Senang kok kita. Ya udah ya, gitu aja aku mau ngobrol sama Pak Daniel. Oke. Okay. Pak, makasih banyak loh, Pak. Oh, makasih banyak sih saya yang dipercaya. Terima kasih sudah membeli di showroom kami. Kalau soal oh, ini towingnya punya sendiri, Pak? Iya. Kemarin enggak belum ada ya di sana? Kemarin parkirnya kan enggak deket showroom. Oh, gitu. Ada berapa, Pak, towingnya? Kita tuh ada 3 ya. Sekalian memang kalau untuk customer kita yang kita sediain pelayanan kalau ada apa-apa, 24 jam. Tapi karena kita juga ada 3, buat yang mau sewa-sewa juga. Oh, bisa. Bisa telepon nanti. Jadi nanti kalau aku servis nih tinggal nelpon ya. Oh, itu kalau customer pasti itu udah pelayanan kita. Tinggal nelpon, ya. Pak. Ini tolong bawa dong, Pak. Siap, bisa. Karena aku enggak tahu ini servisnya juga kan pasti Bapak yang lebih tahu. Ya, siap gitu. Membantu, nggak putus sampai sekarang, Mas Alendra. Ya. Mau coba turunin sendiri? Oh, siap. Atau pakai orang kami? Aku waduh, pengen turunin sih, Pak. Ini luar biasa nih, mau turunin langsung dari towing nih. Kita coba ya, Gun, dibantu, Gun.
Tolong talinya dibukain Pak Opik. Yuk, udah bisa turun talinya. Udah selesai, Mas. Dilepas udah. Semua. Wih. Mundur. Akhirnya datang juga nih penantian. Dari sana aja. Aku masih sarungan juga nih. Sorry. Alhamdulillah. Penuhi hati sederet duka yang terselip, memaksa rasa melampaui jarak hari, sembari rindu merajai. Karena cinta tak bisa hilang, sabar di ngasa tunggu mobilan. Lurus saja ya. Cinta buat orang terbiasa tilang. Sebab janji. Lurus. Hingga kau ada di sisi. Harap terus mengalir dan membasahi. Rindu sabar syair untuk lepaskan seri sambil sabun nanti. Oke, salah satu mimpi aku. Terima kasih teman-teman. Mas Gun, terima kasih ya. Eh Pak, ikut Pak. Mau nyobain ya? Iya. Wah, oke. Tapi saya belakang aja biar Mas Alendra-nya jadi lebih ini ya. Saya nerangin dari belakang ya. Oke. Oke. Kamu ikut dong. Saya belum siap-siap loh Pak ini. Tadinya mau ngevlog kesana sekalian mereview showroom kan rencana saya. Kemarin meetingnya kan gitu. Oh iya, itu karena Alena biasa. Ini ya Pak ya, aku betul, buka. Itu panoramik roof ya, kalau sunroof itu kan biasanya kecil segini ya. Iya. Nah ini namanya panoramik roof. Jadi waktu ketika kita sore, kalau yang terutama duduk di belakang itu enak ya. Oke. Awan. Jam 4 sore itu kan temaram, atau bahkan malam kan terangnya kadang-kadang iya. Awannya terang ya. Ya kadang pas rembulan malam gitu kan Pak. Oke teman-teman, jadi ini Pak Daniel ownernya eksekutif ini luar biasa humble dan baik hati. Sampai Mas Nalendra sampai kesini apa bawa towing segala, rencananya kan nggak gitu. Ini harus tambah berapa nih Pak? Kita seneng lah asal jadi teman, dapat teman. Iyalah baru, Pak. Mas Alendra juga ternyata sering muncul di YouTube ya. Netizennya udah itunya, followernya sudah banyak. Saya nggak nyangka loh, humble seperti ini. Senang kami melayaninya. Ya mudah-mudahan kita nggak jadi teman Pak. Kedepannya nggak cuman atas jual beli aja. Ya, amin betul. Aku pembeli, Bapak penjual. Benahan, ya. Iya. Itikat semua baik kan? Kalau perlu bantuan saya ngomong aja Pak. Atau saya bantu jualin. Waduh, malu saya. Thank you. Aduh. Ini salah satu mimpi aku teman-teman, mobil ini. Jadi waktu SMA dulu. Wow, dari SMA. Bisa nggak ya beli mobil ini gitu? Dari SMA Pak Daniel, baru kesampaian sekarang. Alhamdulillah hasil kerja keras sendiri gitu kan. Hebat ya Mas Alendra itu loh, pemirsa, teman-teman. Ya dari usaha sendiri, dari Lamongan. Wah saya udah lihat dan jati Lamongan. Dirinya, data dirinya. Waduh hebat nih. Bangga saya. Ini Pak Daniel juga orang sukses ini, perlu buat contoh nih. Mobilnya udah ada puluhan mobil Pak ya. Sekarang ada stok apa aja Pak? Banyak ya? Banyak. Kami memang khusus main di mobil mewah ya. Oh Pak Daniel ini khusus di premium car, used car yang premium class. Mobil bekas yang premium class. Mobil second ya. Betul. Dan terpercaya ini amin. Unitnya. Amin. Nih kalau Mas Alendra ngomong begitu, mudah-mudahan ya. Saya percaya aja lah.
meskipun belum baru kenal, kelihatannya kan udah baik. Iya, gitu. Ini kan after salesnya belum terbukti ya, tapi mudah-mudahan saya nggak ingkar lah. Iya. Gitu. Oke pak. Gimana Mas Nalendra? Enak pak. Handlingnya nih, kalau misalnya terutama di tol itu handlingnya enak bener ini mobil. Iya. Karena memang ini sebenarnya diciptain khusus untuk nyetir memang. Khusus jadi, untuk nyetir ya. Kepuasan bermobil di Evoque ini adalah bukan duduk di belakang, tapi kita yang setir sendiri. Setir sendiri. Oh, jadi kita nikmatin itu apa? Adrenalinnya ketika kita agak kebut di tol gitu ya. Oke. Waduh ini. Tapi terlebih sebenarnya ini adalah mobil yang khusus didesain oleh suaminya, istrinya. Istrinya Victoria David Beckham. Ya Beckham, istrinya tuh namanya Victoria Beckham. Victoria Beckham. Jadi memang ini mobil ikonik banget, seksi banget, gitu. Loh. Anak muda banget. Gitu. Makanya saya udah ngincer ini lama makanya banget dari, pak. Iya dari lama kan memang ini mobil ikonik sih. Terus kemarin itu kan aku sempat muter, nah kebetulan Pak Daniel ini yang nggak tahu ya, so aku lihat di showroomnya udah langsung ada kayak kuncinya itu. Oh iya loh guys, ini saya juga lucu banyak sebenarnya kemarin di daerah sana, cuman di Pak Danielnya nih yang kayaknya cocok betul, di hati. Betul guys, waktu Mas Nalendra dan tim datang itu sebenarnya dia kayak langsung pelan. Tapi pasti loh, tiba-tiba serak gitu katanya. Iya. Dan hari itu juga ya Pak Daniel ya? Iya. Kita langsung ikat ini ya. Soalnya ini mau di coating juga, mau diproses gitu. Jadi nggak ke. Berarti memang ya kita jodoh ya, brother, untuk jadi teman. Alhamdulillah. Salam juga buat kakaknya Mbak Gabri. Iya. Yang baik hati. Kakak sekarang lagi di kampung ini. Oh iya ya, udah pulang ke Lamongan ya. Udah pulang. Ini rencana langsung aku buat. Mudik, mudik yang telat sih sebenarnya, soalnya kan pengetatan. Pengetatan. Ya, iya. Hah. Perumahannya bagus nih, tapi cocok lah parkir mobil ini. Pinggir danau, Mas Alendra. Iya sih Pak. Emang sengaja pilih di sini, soalnya kan asri, damai gitu, sunyi juga. Ini kalau bikin proyek. Bisa apa istilahnya full konsentrasi ya. Iya, full konsentrasi betul. Iya loh, ini di pinggir danau loh. Ya gimana Pak? Oke ya, aman ya. Aman Pak. Tapi kita sesuai pokoknya, yang aku test drive kemarin. Alhamdulillah. Nanti kalau aku butuh towingnya aku telepon Pak ya. Sip Pak, thank you. Terkadang aku juga nggak cukup waktu buat servis gitu kan, servis sendiri. Ya. Takutnya lama juga, jadi mending aku panggil. Mungkin juga Mas Nalendra kan nggak tahu bengkel yang bagus, biar kita yang urus nanti. Nah, gitu. Enaknya beli di Pak Dani, luar biasa. Sebenarnya ini rencana aku ngevlog nanti teman-teman, cuman ya ini kan udah terlanjur di sini ya udah. Maaf Pak, aku taruh di belakang. Sebenarnya pengen kita ngobrol di depan kamera ini berdua gitu. Supaya saya mau ngasih tahu dari belakang ini supaya kita lebih jelas gitu ada apa gitu. Oke. Nah, memang biasa saya gitu kok. Oke teman-teman. Ya. Habis ini apalagi nih, next time tunggu aja. Amin. Ya, mudah-mudahan rezekinya lancar Pak ya. Iya, ada proyek lain. Nah. Mas Nalendra juga penjualannya juga lancar Pak Daniel. Amin. Terima kasih. Ya apa program YouTube-nya juga channelnya makin diberkati, banyak yang suka. Amin. Tetap humble loh Mas. Pasti Pak. Aduh itu yang saya suka sekali. Iya pasti. Udah digemari oleh banyak penggemar, netizen, follower. Pak Daniel juga humble-nya udah luar biasa. Saya memang bukan siapa-siapa, Mas. Aduh. Kenal. Bisa aja kok. Kemarin kita makan aja. Ada yang minta foto berapa kali tuh Mas, aduh. Saya pusing saja. Tapi Mas tetap mau ngelayanin. Ribet ya Pak, berteman sama saya itu ribet. Enggak, cuman kaget aja. Kayak saya nemenin presiden gitu. Aduh. Nggak satu dua loh netizen, follower, teman-teman. Aduh, alhamdulillah. Serius ya Pak, saya ini terima kasih banget ya. Sama-sama kok Pak, kita tulus Pak.
Aduh. Ya, memang itu juga adalah bagian dari pelayanan kami, Pak. Kalau ada customer yang beli tanpa, apalagi Mas Nalendra. Oke. Okay. Gitu. Udah nyampe teman-teman test drive-nya. Oke, okay, teman-teman. Aduh. Mas Gun, enggak masuk dulu. Kita kayaknya langsung aja ya, yang penting kita udah kasih kejutan. Oh, langsung. Mobil sudah diterima, sudah dites dengan baik. Gun, okay, tadi Pak, perlengkapannya okay, Gun. Oh, iya, sorry, maaf. Ini kunci serep sama manual book. Oh, kunci serep ya. Kunci serep sama manual book. Oke. Okay. Siap, siap. Oh, ini tanda tangannya di sini. Siap. Kunci serepnya manual, ada remote yang buat TV belakang ya. Oh iya. Oh di belakang remote-nya. Iya. Ini remote-nya. Oke. Ini kalau masukin langsung ke sini ya. Kebalik. Oh, kebalik. Iya. Sip, ditekan. Nah, oke. Langsung ngecas dia otomatis di situ. Baik, baik. Oke, okay. Cukup. Oke, okay, Pak. Enggak, itu Pak, mampir Pak. Takut ngeganggu kerjaan Mas Nalendra. Ganggu. Ya gunanya kita langsung izin pulang. Kalau nanti ada apa-apa yang kurang, saya, Bubun dan tim dan towing kami siap. Siap, siap, siap. Luar biasa okay. Ada 3 towing ya. Kemarin aku enggak lihat loh. Iya, kadang ditaruh di atas. Oh iya. Yeah. Ini rame Pak towing ini. Alhamdulillah ya banyak yang pesen. Oke. Okay. Berarti showroom-showroom lain biasanya minjem juga? Mereka yang nggak punya towing kadang-kadang suka sewa ke kita. Oke, okay, siap. Oke, Mas Nalendra. Eksekutif nih yang dikasih tuh teman-teman. Waduh, terima kasih nih. Di... Karena platnya belum datang nih, masih diurus. Oh ya. Eksekutif ada Instagram eksekutif auto galeri. IG-nya Mas Gugun apa? IG-nya Mas Gugun. IG-nya saya G2_DUNK. G2. IG-nya Pak Daniel? Oh, boleh. Enggak apa-apa. Saya IG-nya Daniel KHO. Ho, Daniel Ho. Ko Daniel. Enggak, itu nama marga saya. Oh. Daniel KHO. Daniel Ho. Oke. Okay. Oke, okay, baik, baik, baik. Kontak-kontak nomornya nanti di sini nomornya boleh ya terima kasih loh apa. Kalau memang perlu mobil perlu apa boleh telepon saya atau Bubun tapi kalau mau cepat mungkin langsung di 0813 10 9096 jadi 0813 10 9000 96 Bubun berapa Bun? 0878 788 7218 mantap. Terima kasih ya, terima kasih udah semua. Dikasih boleh ngobrol di apa teman-temannya Mas Nalendra. Aku juga malah merasa nggak enak enggak, ini. Aduh, saya sampai dikasih panggung. Deh. Terima aduh. Kasih Mas Nalendra, thank yeah. you ya. Terima kasih Pak. Bless ya, God bless. Kalian pamit ya. Sekalian mudah-mudahan pamit, nanti kami. Kita bisa, aku bisa beli lagi. Amin. Biasanya amir. Memang customer-customer saya yang apa, yang YouTuber, artis, ya gunanya kita beberapa kali. Kita ada lihat mereka dari yang awal cuman yeah. beli yang biasa. Kalau ini udah luar biasa nih sebenarnya. Dari yang mulai kijang aja, sorry nggak nyebut merek ya. Mulai yang biasa sekarang udah naik sampai Alphard yang paling mahal. Amin amin. Mudah-mudahan. Pasti biasanya ada berkatnya. Mudah-mudahan. Usahanya juga memang ikhtiarnya bagus, jujur buat Mas Nalendra. Pasti ada jalan. Kita tunggu loh. Okay, tapi Pak. Pertemanan kita jangan gara-gara mobil juga. Maka dari itu Pak. Ya kayak gini kan mudah-mudahan bisa kolaborasi terus. Amin. Ya, entah ya, apapun itu. Tadi kan katanya gara-gara Kribo mobilnya dibawa sini enggak jadi nge-vlog ke showroom. Ya kan? Bawa mobil. Oh iya, nanti aku main ke sana. Main-main di showroom. Nanti main ke sana. Thank you loh. Udah di iniin kerja sama Malena ya seneng-seneng aja. Kribo nih. Kribo aja. Oke. Okay. Pak Daniel mau itu nih. Pak Daniel mau pamit pulang, pamit ke showroom lagi. Alena, tugasnya udah beres ya.
kamu tinggal urusan sama sang pujaan hati. Sang pujaan hati. Kamu tinggal urusan, tugas saya sudah beres, senang saya membantu. Mudah-mudahan lancar semuanya, ya. Terima kasih ya, Pak. Makasih. Makasih banyak. Maaf merepotkan. Enggak. Nih, izin pamit. Makasih. Mau pamit ya. Ya udah, gitu aja. Udah. Oke, Pak. Mas, langsung ya, berarti ya. Makasih teman-teman. Ayo, mari semua. Ya. Pak. Taruh di mana HP sampai kau terangkat kok. Jangan bikin hati lemah. Sempat kabar baik-baik kah? Atau kau sejalan dengan cowok-cowok lain kah? Sasu gelisah, nona hilang kabar mungkin lupa. Nomor baru masuk, saya tanya siapa? Sayang, nona pun suara di ujung sana. Nona suka napakah? Maaf, tadi HP jatuh tak belah. Jangan pikir yang lain, sapu HP yang pecah. Dan karena hilang kabar hati yang resah. Kau harus percaya saya terakan mandua. Masih jaga rasa cinta kita punya. Jaga rasa ini, jaga rasa. Sampai nanti saya kembali. Sabastikan saya bertahan. Dari cinta ku sejanjikan. Walau hanya lewat suara. Untuk melepaskan gundam. Cukup satu kata setia. Percaya cinta kita.